Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Galeri Banyuwangi, teman-teman. Nah, Nanda para proyek tadi keluar ya, sudah ganteng, sudah pakai baju rapi dan habis mandi pakai celana, tinggal pakai sepatu saja, guys. Jadi, Nanda para proyek tadi keluar bersama Wahyu, mungkin ke warung atau gimana. Mungkin nggak lama ya sebenarnya, karena ini habis ini jadwalnya sudah deket-deket mau berangkat ke bandara, jadwal pesawat ya. Ini teman-teman YPS juga sudah banyak yang datang lagi, nambah Mas Diu dan ada lagi Mas Kecing itu. Sudah mulai rame di Pohon Sawu. Jadi semua ini menunggu momen-momen nanti Ananda para prajurit berangkat ke bandara, guys. Nanti ikut ke bandara ya, Pak? Ikut. Oh, di sini ini, Pak. Berarti yang ikut-ikut yang sudah biasanya ke bandara itu selalu ikut, guys. Jadi kita tunggu saja nanti sampai Ananda para keluarga pulang, nanti mungkin akan berangkat ke bandara bersama Pak Joko. Untuk yang yang bantu, yang antar kira-kira siapa ya? Kan Pak Joko yang ikut. Wah, Pak Joko ikut ke Jakarta. Kira-kira siapa? Ini masih bingung ini. Yang supir yang itu Mas Bang. Iya kan belum ada persiapan ini. Belum ada kesini ya. Soalnya Kak Panusnya lagi ke katanya Mas Asis Kaos tadi infonya luar kota, guys, ke Pasuruan, ke rumahnya Kak Delpia kayaknya ya. Jadi kira-kira nanti Ananda para pelaga yang ngantar siapa? Apa Asis Kaos ya? Mas Asis nanti yang nyupir ngantar ke bandara. Kan oh Mas Boneng, tapi belum datang ya. Oh, belum datang. Nah, jadi kita tunggu saja nanti soalnya Pak Joko itu ikut, guys. Jadi nanti kalau nggak ada yang nganter, siapa yang bawa mobilnya pulang? Nah, itu kalau parkir di bandara kan harian mahal ya, guys. Semuanya satu bulan berapa itu? Mending dibawa pulang saja. Ya, karena Kak Panas nggak ada, mungkin nanti temennya Pak Joko itu katanya pas sekali tadi Boneng apa siapa Pak? Mas Boneng itu. Panggilannya ya, namanya bukan Mas Boneng, panggilannya. Kita tunggu sampai nanti Ananda para keluarga pulang ya, guys. Tadi habis keluar bersama Wahyu mungkin sebentar karena habis ini sudah jam menit-menit detik-detik mau berangkat ke bandara. Nah, itu para prayoga sudah balik ya, guys. Tadi mungkin dari warungnya Mbak Krisna atau kemana baru saja keluar dan langsung balik, nggak lama, guys, langsung balik. Antar Wahyu ya, nggak tahu mau kemana, dari mana. Biasanya kalau sebentar tuh mungkin dari warungnya Mbak Krisna sana, kemungkinan. Tapi nah, ini teman-teman di sini ramai semua menunggu nanti momen-momen Ananda para proyeknya berangkat ke Jakarta. Dan ini nambah lagi Mas Diu baru saja datang, tadi Mas Kecing juga baru datang. Jadi makin siang makin ramai, kompak selalu pokoknya teman-teman YPS ini makin ramai. Sudah datang semuanya ke Pohon Sawu. Soalnya tadi tuh dikira teman-teman tuh pagi-pagi tadi dikira berangkat pagi. Berhubung belum dapat info pagi apa siang, setelah dapat info berangkatnya siang, teman-teman ngumpul di Sawu semua, guys. Nggak langsung di bandara. Jadi ngumpul di Sawu dulu, ngeliput kegiatan para proyeknya di sini, nanti ikut ke bandara ya. Jadi kita nanti akan ngikutin Ananda para proyeknya pas mau berangkat ke Jakarta. Jadi mungkin sebagian ya, nggak semua, tapi biasanya teman-teman juga banyak yang ikut. Yang biasanya ikut ke bandara itu selalu ikut ya. Yes, dan ini kita tunggu saja di sini. Kayaknya sudah sedikit lagi, ini sudah jam 11 lewat. Kemungkinan nanti jam 12 lewat ya, sedikit akan berangkat dari rumah ya. Jadi berangkat ke bandara, nanti dari bandara langsung OTW Jakarta, guys. Nah, ini sudah mulai ramai ngumpul semuanya di sini. Nah, itu ada juga di Pohon Sawu. Untuk teman-teman lainnya mungkin ada yang langsung di bandara. Juga biasanya yang langsung di bandara itu yang rumahnya dekat, kayak Mas Koni itu rumahnya dekat bandara, guys. Masih satu hampir kecamatan ya. Jadi biasanya Cak Sugiono juga
Kalau ke sini kan jauh sekali, kalau ke bandara dekat ya. Jadi kebanyakan yang rumahnya dekat bandara langsung ke bandara. Kalau saya kan masih serono sini, dekat sama Mas Diu, ya ke sini dulu. Kalau Bang Ardi Panda mau ke bandara, ngelewatin sini juga. Jadi mampir dulu ke Pohon Sawo untuk mengliput Ananda para prajurit nanti detik mau berangkat ke Jakarta.